Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lesti Adi menargetkan 3 besar di putaran pertama untuk Sriwijaya FC di Liga 2 musim ini. Dengan target 3 besar, ada strategi khusus untuk Lesti Adi meloloskan Sriwijaya FC ke Liga 1 musim depan. Di awal-awal, di putaran pertama, Coach Lesti Adi tidak mematok target tinggi, targetnya hanya 3 besar saja. Karena dia punya strategi khusus, di putaran kedua, barulah SFC akan menargetkan harus wajib lolos ke Liga 1. Semoga saja lapangan yang akan dipakai adalah lapangan GSC Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, karena kualitasnya sangat bagus, stadionnya juga bagus, rumputnya juga sangat bagus. Ini membuat permainan Sriwijaya FC juga semakin bagus jika bertanding di sini. Dari viralsumsel.com, Sriwijaya FC mematok target tinggi menghadapi kompetisi sepak bola profesional Liga 2 Indonesia 2022. Saya yakin dengan komposisi pemain untuk membawa kita Sriwijaya FC ke jenjang yang lebih atas ke Liga 1. Lesti Adi punya strategi khusus untuk meloloskan Hyunko dan kawan-kawan ke kasta tertinggi Liga 1. Tapi kita ada sasaran antara dan kita nanti ada 2 putaran. Nanti putaran pertama, SFC masuk 3 besar dulu. Kemudian di putaran kedua, kita lihat situasi di putaran kedua baru lolos ke Liga 1. Karena kan pemain juga baru, saya juga baru kenal sama mereka. Mereka juga beradaptasi sama saya juga harus beradaptasi sama tim. Jadi kita harus sama-sama membawa Sriwijaya FC ke Liga 1. Semoga saja strategi khusus dari Coach Lesti Adi bisa membawa Sriwijaya FC ke 3 besar putaran awal.